Adik-adik Puna Paskibraka tahun 2021, adik-adik telah selesai melaksanakan tugas mengibarkan atau menurunkan duplikat bendera pusaka pada upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas adik-adik belumlah selesai. Ibu Pertiwi memanggil, berdirilah dengan gagah dan jagalah sangsaka merah putih tetap berkibar di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Hari ini adik-adik akan ditetapkan sebagai Duta Pancasila. Penetapan ini bermakna bahwa adik-adik wajib memegang teguh konsensus terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Adik-adik akan menjadi teladan dalam mengarsutamakan Pancasila dalam berbagai kehidupan, dalam berbagai aspek kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam laku hidup sehari-hari, adik-adik harus menanamkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia di berbagai bidang. Sebelum mengucapkan ikrar dan pembacaan keputusan penetapan sebagai Duta Pancasila, saya akan bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik bersedia untuk melaksanakan tugas sebagai Duta Pancasila? Sekali lagi saya bertanya, apakah adik-adik bersedia untuk melaksanakan tugas sebagai Duta Pancasila? Sekali lagi saya bertanya, apakah adik-adik bersedia untuk melaksanakan tugas sebagai Duta Pancasila? Selamat melaksanakan tugas, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,
sambutan pengukuhan Purna Paskibraka Duta Pancasila Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021. Yogyakarta, 20 Desember 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin dan tamu undangan sekalian yang saya hormati, anak-anakku, anggota Purna Paskibraka Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 yang saya banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri pengukuhan Purna Paskibraka Duta Pancasila Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Mengingat saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19, hendaknya kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat selama berlangsungnya acara. Hadirin yang terhormat dan anggota Purna Paskibraka yang saya banggakan, Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Kondisi ini dapat terjadi karena dalam perjalanan sejarah dan adanya kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti adanya keragaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain, tetapi mutlak telah dipersatukan melalui nilai dasar Pancasila. Berkaitan dengan hal tersebut, dikukuhkannya Purna Paskibraka sebagai Duta Pancasila Daerah Istimewa tahun 2021 merupakan implementasi pembinaan ideologi Pancasila kepada generasi muda. Saya memiliki harapan besar kepada Purna Paskibraka untuk menjadi pelopor yang bisa diteladani generasi muda lainnya, serta memberikan pengaruh positif di tengah masyarakat untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, serta tangguh dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Menjadi Duta Pancasila merupakan tugas yang mulia. Sebagai generasi muda, Purna Paskibraka dapat menjalankan tugas itu dengan hal-hal yang sederhana. Mulai dari diri sendiri, seperti menghidupkan ruang digital dengan konten-konten positif yang berisi ajakan kebaikan, penghargaan terhadap keberagaman, memiliki kesadaran membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, serta memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Selamat bertugas kepada anak-anakku Purna Paskibraka sebagai Duta Pancasila Daerah Istimewa Yogyakarta. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi segala upaya kita dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 20 Desember 2021, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, ditandatangani Hamengkubuwono ke-10.
Perasaan saya tentu saja sangat bangga karena saya dan teman-teman semua bisa dilantik menjadi Duta Pancasila. Dan saya berharap untuk kedepannya saya dan teman-teman dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia dan dapat berguna bagi masyarakat sekitar. Targetnya adalah supaya saya dan juga teman-teman juga bisa untuk mengajak masyarakat dan para pemuda generasi sekarang untuk lebih menerapkan Pancasila dari nilai-nilainya di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita harus juga harus ada dampak untuk teman-teman kita dari luar Paskibraka, entah itu di sekolah maupun di masyarakat. Kita sebagai Duta Pancasila harus bisa menjadi salah satu tauladan bagi mereka. Kita sebagai Duta Pancasila itu mencontohkan dari hal-hal yang paling kecil, gimana caranya itu kita saat berangkat sekolah, kan salah satunya pengalaman Pancasila itu menghargai guru. Nah, di SMA-SMA saat ini kan penghargaan terhadap guru itu masih minim. Jadi itu bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Dan adik-adik setelah ditetapkan sebagai Purna Paskibraka Duta Pancasila, nanti diharapkan bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila menjadi teladan-teladan, tidak hanya di sekolahnya, tetapi juga kepada seluruh generasi muda, khususnya se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kami harapkan dapat bekerja sama dengan seluruh Purna Paskibraka Duta Pancasila se-Indonesia untuk menjaga merah putih tetap berkibar di seluruh pelosok Indonesia dan melaksanakan Pancasila dalam tindakan sebagaimana tadi diamanatkan oleh Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.